apa mentang-mentang kamu tes sekolah tinggi, kemudian kamu mengira kami yang ada di sini tidak bisa menganalisa apa-apa. Tidak ada satupun yang saya sembunyikan sama Mama. Saya mendekati cucu untuk mengenalkan sama Mama, untuk memperkuat kita, Mang. Tapi cucu teh umurnya berapa? 21? 22? Atau paling tinggi 23? Bagja, Mamang ini udah kepala 4. Tapi ada satu hal yang kurang dihargai di sini. Niat baik. Niat baik itu bisa dihargai kalau itu logis. Mana ada gadis cantik yang mau kehilangan uang jutaan setiap bulan demi laki-laki tua yang tidak menarik seperti Mama. Ini seperti mengatakan bahwa air bisa menempel di luar wadah. Dan kamu berharap Mamang Ti membeli cerita kamu? Mamang pernah cerita sama saya kalau almarhum bapak saya menitipkan saya kepada Mama untuk dijaga dan dilindungi. Apa itu juga cuma karang-karangan Mamang saja? Itu benar, Bagja. Tapi kamu yang salah menafsirkannya. Kamu dulu pernah bilang bahwa cucu itu tidak ada artinya. Dia cuma calon TKW. Betul kamu bicara begitu? Mang. Ibarat main catur. Ketika semua perwira sudah tidak ada, maka pion bisa dibawa menjadi seorang perwira. Bisa saja terjadi. Perwira dikorbankan untuk membuat pionnya menjadi perwira. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Kapan Mamang panen? Ya, perkiraan sih awal-awal puasa. Ada apa? Saya mendekati cucu supaya dia mau bergabung sama kita, Mang. Kalau saya berhasil meyakinkan cucu, Kang Edit sama pengusaha pasti jadi lemah. Karena kekuatan mereka adalah cucu. Istri-istri tidak akan berangkat jadi TKW. Itu ide bagus. Tapi kenapa kamu begitu yakin kalau cucu teh mau bergabung sama kamu? Kalau Mamang sih melihat rugi kalau cucu teh bergabung sama kamu. Dia teh akan kehilangan mata pencarian. Kecuali cucu teh jadi istri seseorang di antara kita. Tapi yang pasti suaminya bukan Mamang.